Sebagai bentuk kepedulian kepada para pekerja jalanan dan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan asupan makanan bergizi, Yayasan Islam Amanah Darul Hisan Semarang membagikan 170 porsi makan gratis setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Program makan gratis yang diadakan di lokasi yang berbeda-beda di wilayah kota Semarang ini juga bertujuan untuk menghemat pengeluaran makan para pekerja yang tengah mengalami kesulitan dan masyarakat kurang mampu sehingga mereka bisa mengalihkan untuk kebutuhan lainnya. Jadi kami Darul Hisan ini mengadakan program makan gratis sebagai bentuk apresiasi untuk para pekerja di jalan yang sedang kesulitan saat ini, kan sedang banyak kesulitan di jalan, pendapatannya pada turun. Nah, program ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap para pekerja di jalan agar bisa semakin semangat dalam mencari nafkah untuk keluarga tercinta, dan budget makan siangnya itu bisa dialokasikan ke kepentingan penting yang lainnya gitu. Bagus banget responnya. Untuk kayak ojol-ojol ini kan kayak yang jalan-jalan kayak penyapu jalanan, baguslah, membantulah. Cukup membantu mengurangi pengeluaran makan siang ya, Mas ya? Iya, iya. Harapannya ke depan gimana, Mas? Ada lagi, Mbak. Ada lagi, betul. Diharapkan program makan gratis ini bisa menyediakan lebih banyak lagi jumlah porsi makan gratis yang dibagikan sehingga bisa menjangkau sebanyak mungkin orang-orang yang membutuhkan di kota Semarang. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.